Disoraki fans PSG hingga sang ayah bergerak. Lionel Messi segera resmi gabung Barcelona. Sang ayah bergerak. Lionel Messi resmi gabung Barcelona. Ayah Lionel Messi, Jorge Messi, dikabarkan meminta sang anak untuk kembali membela Barcelona. Bahkan ia sudah menghubungi pihak Blaugrana julukan Barcelona terkait hal ini. Lionel Messi resmi meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain PSG pada bursa transfer musim panas 2021. Pemain berpaspor Argentina itu menandatangani kontrak hingga 2023. Namun, performa Lionel Messi jauh dari harapan para petinggi dan penggemar Les Parisiens julukan PSG. Sejauh ini, ia baru mencatatkan 7 gol dari 26 penampilan bersama PSG di semua kompetisi. Hasil itu membuat para penggemar dan petinggi PSG tidak puas. Terbaru, La Pulga julukan Lionel Messi mendapatkan cemoohan usai gagal mengantar PSG melangkah lebih jauh di Liga Champions 2021/2022. Menurut laporan Mirror, Lionel Messi dan Neymar Junior dicibir fans dengan teriakan "Bu!" sepanjang jalannya pertandingan PSG vs Bordeaux yang berlangsung pada Minggu, tanggal 13 Maret tahun 2022 Malang WIB. Meski Neymar sempat mencetak gol, hal itu tetap tidak bisa mengobati perasaan fans PSG. Terbaru, sang ayah dikabarkan ingin memulangkan Lionel Messi ke Camp Nou pada bursa transfer musim panas 2022.